Saudara diduga sopir mengantuk, sebuah mobil menabrak sepeda motor di Jalan Raya Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. 3 orang tewas di tempat. Kecelakaan terjadi pada Senin dini hari tadi. 3 orang yang berboncengan pada satu motor berpindah posisi dari jalur lambat ke jalur cepat. Tiba-tiba muncul mobil yang datang dari arah Kemayoran menuju Ancol dengan kecepatan tinggi. Tabrakan pun tak terhindarkan. 3 orang yang berboncengan tewas di tempat. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Orang korban itu 2, suami istri, saya nggak tahu ya. Cuma ada yang ngasih tahu, adanya ada 3 di sini. Ini sebagai teman. Ya, teman kerja yang teman ini. Teman kerja. Ya. Ini udah begitu doang. Di situ udah ngegeletak 2. Ngegeletak 2. Ternyata yang situ boncengan bertiga itu makan semuanya. Ya boncengan bertiga lah. Boncengan bertiga yang satu mentah ke sana. Satu mentah.